Halo sobat YouTuber pemula semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu semangat dalam membuat konten di YouTube untuk mengejar viewers dan juga jam tayang di YouTube. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mendapatkan viewers dan juga jam tayang di YouTube. Dan ini sangat cocok banget untuk kamu YouTuber pemula. Oke, dan cara ini sangatlah aman dan juga gratis tentunya. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke sobat semuanya, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Play Store yang ada di HP kita. Dan di sini kita cari saja aplikasi Watcher Views. Tenang saja, aplikasi ini aman untuk digunakan, apalagi untuk YouTuber pemula, untuk mengumpulkan viewers dan juga untuk mengejar 4000 jam tayang. Oke, nanti kamu akan melihat di aplikasi ini YouTuber yang udah berkelas juga memakai aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tentu saja aman. Dan hasil traffic dari aplikasi ini bukan eksternal ya, tetapi berasal dari fitur YouTube lainnya dan secara langsung atau tidak diketahui. Nanti akan saya perlihatkan sumber traffic dari video-video yang saya telah promosikan di aplikasi ini. Oke, kalau sudah di-download aplikasinya, maka kita tinggal membukanya saja. Dan untuk mendaftarnya, kita bisa menggunakan akun Yahoo ataupun akun Google, tidak harus menggunakan akun Google ya. Oke, pertama-tama kita kumpulkan koin terlebih dahulu di sini ya, dengan cara menonton video-video yang telah dipromosikan di aplikasi ini. Nah, kita menunggu hitung mundurnya selesai, maka kita akan mendapatkan koin yang nantinya akan masuk ke sini. Namun untuk membuat akun atau mendaftar di aplikasi ini lumayan ribet ya. Jadi nanti setelah menonton video ini, saya akan siapkan di layar akhir cara mendaftar atau membuat akun Watcher Views ya. Nah, oke, setelah kita memiliki koin banyak atau cukup ya, kita sudah bisa mempromosikan video kita. Di bagian bawah ada menu promosikan video Anda. Di sini ya, kita tinggal mengkliknya. Dan di sini bisa dilihat ya, saya sudah banyak sekali video-video dari channel ini dan dari channel saya yang satunya dipromosikan di aplikasi ini. Dan kedua channel ini sudah saya monetisasi ya. Dan saya tidak ragu untuk menggunakan aplikasi ini karena memang aman ya. Cara mempromosikan videonya, di sini kita tambahkan video. Nah, di sini kita masukkan tautan atau link video YouTube kita. Selanjutnya kita pilih untuk durasinya. Dan di sini saya sarankan, semisal video yang mau kita promosikan durasinya 2 menit misalkan ya. Nah, kita order di sini 150 detik. Nah, berarti 2 menit lebih 30 detik ya. Untuk memperbaiki durasi tonton rata-rata di video YouTube kita. Selanjutnya kita pilih jumlah penayangannya, berapa jumlah views yang kita order di sini. Sesuaikan saja dengan koin yang kita miliki ya. Kalau misalkan 100 views dengan durasi tonton 150 detik, kita akan membayar dengan 200 ribu koin ya. Nah, di sini juga kita bisa membuat secara natural ya untuk viewersnya. Kita klik saja seperti itu. Nah, di sini untuk daftarnya 30 detik 20 views, harganya 400 koin. Jadi ini diacak, tidak semuanya 150 detik untuk 100 views ini ya, tetapi diacak, yang artinya views natural. Oke. Kalau kita tidak mau membuat views natural, kita close saja. Kemudian kalau sudah, kita tinggal mengklik simpan video. Nanti video yang sudah kita simpan di menu promosi ini akan tampil di sini. Kita lihat di sini ya, sudah banyak sekali video saya dari dua channel yang dipromosikan
di video ini, padahal sudah monetisasi ya. Dan karena aman, jadi saya tidak ragu untuk menggunakannya. Dan juga di aplikasi ini ada YouTuber yang udah berkelas juga mempromosikan videonya di sini ya. Nanti kamu juga akan menemuinya kalau menggunakan aplikasi ini. Oke, sekarang kita lihat ke analitik channel saya ya. Oke, di video yang ini ya. Nah, kita lihat dulu di watcher views-nya untuk membuktikan. Nah, ini ya, event share it terbaru 2022 judulnya ya. Kita lihat di YouTube Studio. Nah, yang ini videonya yang terakhir diupload. Nah, oke. Untuk rasio klik tayangnya pun bagus. Kemudian untuk durasi tonton rata-rata, oke, naik ya. Kemudian kita klik buka analisis video untuk membuktikan bahwa aplikasi ini, aplikasi Watcher Views itu sumber trafficnya bukan eksternal. Caranya kita klik jangkauan. Nah, di sini tidak ada eksternal ya. Padahal saya mempromosikan di Watcher Views. Lalu masuknya kemana? Nah, masuknya ini ke sini, ke fitur YouTube lainnya ya. Ke fitur YouTube lainnya, oke. Kalau tidak ke fitur YouTube lainnya, langsung atau tidak diketahui ya. Jadi aplikasi Watcher Views ini benar-benar aman ya. Dan ada tambahan sedikit, cara terbaik untuk mendapatkan viewers dan juga jam tayang di YouTube adalah dengan membuat konten yang bermanfaat dan juga menghibur, sehingga konten kita banyak ditonton orang dan kita otomatis akan mendapatkan viewers dan juga jam tayang yang banyak ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini tentang cara mendapatkan viewers dan juga jam tayang YouTube menggunakan aplikasi Watcher Views. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat membangun channel YouTube-nya. Semoga channel YouTube-nya cepat dimonetisasi bagi yang belum dan bagi yang sudah monetisasi. Semoga pendapatan dari channel YouTube-nya semakin banyak ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.